Beredar sebuah video slide foto-foto Verdi Sambo bersama istrinya, Putri Chandrawati, yang diambil dari situs pencarian yang ada di sosial media. Terdapat pula sebuah audio yang terdengar suara orang yang sedang bertengkar. Suara pertengkaran tersebut diklaim pertengkaran Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati saat berada di Magelang yang menyebabkan dibunuhnya Brigadir J. Unggahan video dan audio yang diklaim sebagai pertengkaran Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati diunggah oleh salah satu akun di TikTok. Narasi di dalam video itu bertuliskan, "Terbongkar sudah rekaman suara pertengkaran FS dan PC di Magelang yang menyebabkan pengeksekusian Brigadir J di Duren 3." Dikutip dari blog Seputar Tangsel.com, pada Selasa 30 Agustus tahun 2022, video dan audio pertengkaran yang diklaim Verdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah hoaks. Faktanya, video tersebut merupakan hasil editan dan ditambahkan audio suara pertengkaran laki-laki dan perempuan. Nyatanya, audio yang terekam tersebut merupakan dialog dari sebuah film layangan putus, bukan pertengkaran Verdi Sambo dan istrinya. Kesimpulannya, video dan audio yang merekam pertengkaran dan diklaim sebagai pertengkaran Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati merupakan kategori menyesatkan alias hoax. Mungkin sampai sini saja yang bisa tim Gudang Seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya.